Nomor dada 02 dari TK Negeri Pembina berapa? Ya, Pak Wetoy pendampingnya. Menanti kali ini di bawah pimpinan Raja Negeri Idata dari Desa Cipo Takari dengan nomor dada 07. Mempersembahkan semua acara Mapa Dendang di atas motor. Ya, bunyikan perintah. Bunyikan perintah. Mantap, menara abadi. Kebetulan mohon kiranya untuk tidak naik panggung. Ya. Ah, barangkali ini yang pakai pakaian kepala desa Pak. Pimpinan Pak Desen. Minta kae. Ya, kita melihat di mana TK tidak di kota kali dipimpin oleh Ibu Haja Warga SPD. Ningare nepok bunga. Nepok bunga korban. Ya, tega. Kau kayu. Masih nepok bunga. Bayi. Eh, bukan gitu. Kalau kumpul.
Paku pro. Hei, kini pas sampah nah hei. Wah, kini batasnya. Eh, hey, acapu di Pak Camat tuh. Bodoh pula sabu. Anak kampung nang oje. Beka Al-Ali YPI Pulau. Di bawah pimpinan Ibu Haja Anggala SPD. Dan selanjutnya barisan masih dari Desa Alami, dan kita melihat yang posisi berada ternyata orang tua juga ikut ambil bagian. Pemirsa adalah nomor dada 14 dari BK Aisyah Dewi Lapan. Tema Aku Cinta Indonesia, budaya daerah Mappadendang. Mappadendang merupakan salah satu warisan asli kebudayaan Bugis yang diadakan untuk menyambungkan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat sekitar. Tradisi Mappadendang memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun alunnya tidak dipakai untuk Mappadendang. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di panggung penghormatan, saya akan waris deh. Aisyah satu rapat yang beralamatkan di Jalan Ahmad Taufik Rapat. PK Aisyah satu rapat, salah satu amal usaha Aisyah sebagai organisasi otonom Perserikatan Muhammadiyah yang beralamat di Jalan Ahmad Taufik. Didirikan sejak tanggal 17 Agustus 1952, saat ini dibina oleh Ibu Basra. Bersama dengan 6 orang guru dengan jumlah peserta ini sebanyak 64 orang. Mari bersama mewujudkan Nusantara. Lapor PK
09 dari DK Halidia Rapat. Mempersembahkan Rumbel. Dan kita melihat suasana yang lebih ceria, semangat daripada kepada kepala SMA Negeri 1 Kepala Hari ulangnya salerannya luar biasa. Kami melihat persembahan daripada TK Rodatul Ahfal YMPI Harapan. Dan ternyata peserta di belakangnya cantik-cantik semua juga. Hadirin dan penonton sekalian, kita sambut bersama nomor dada 11 dari TK Aisyah Rapan Permai. Di bawah pimpinan Ibu dan
Dito ka guys, ito na kapal. Ito ka wawang eh. Di bawah pimpinan Ibu Ariani Latif SPD dan berada di barisan belakangnya adalah TK tempat kerja Bapak. Siapkan tempat di belakang. Mengai. Dadah Bunda. Ya. TK Aisyah Tiga Lautan Sare telah berlalu. Bersama dengan di belakangnya adalah TK tempat kerjanya Bapak. Dharma Wanita Rapan. Ya. Ada macet di sana. Iya, selamat berlalu TK Dharma Wanita Rapan. Pendamping murid, wah membawa juga pendamping murid. Iya. TK Bapak, tempat kerja Bapak. Mari Bapak Lapro. TK Air Kausan Kindergarten di bawah pimpinan Ibu Rizka Miranti SPD. Kami melihat kostum yang dipersembahkan oleh TKL Pusat kali ini, kostum petani ya, keluarga petani memberikan bingkisan dan tidak selamat lagi. Maca. Deh, naga. Ini kena tangkis sih. Eh, mas. Ya.
Aisyah 2 harapan Nuh Nadia SPD memberikan ya, persembahan diterima oleh Bapak Kapolsek. Masih ini Bapak Kapolsek Masal. Iya. Sudah berlalu di hadapan kita dan banyak kita melihat. Dina enggak kayak ramah Ming. Yeah. Ming kostum pakaian adat warna hijau. Ming. Oh Amping. Dina enggak kayak ramah. Amping warna hijau itu sama campur pak hijau. Warna hijau. Nah ini kita di bertanya tempat kerja bapak. Merdeka menyala abangku. Ya, kita melihat. Didirikan oleh Bapak Haji Muhammad Asri Kasman LT. Bapak Ibu yang mau menjadi jasa penukaran uang receh, silakan mendekat. Dan kali ini nomor kader 04 dari TK Idata Dharma Wanita Landra Desa Timur Padua. Ini TK lebih ramai kostum yang digunakan oleh TK yang bertanya. Tampak tidak api negara, tidak ada hutan.
Bekasi. Dulu ya. Hadirin yang beruntung sekalian, kita melihat kembali di dalam lomba dan menuju di panggung penghormatan. Ini adalah kita sambut barisan kerapau PK Tun Ali Al Ikhlas Rapat yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Ustazah Yuyun Ernawati Samad SHSPD, mengangkat tema adat Bugis dengan menampilkan busana muslimah yang dipadukan dengan aksesoris khas Bugis yang dibuat atas kerjasama orang tua dengan peserta didik untuk menerapkan budaya lokal Kabupaten Sijendreng Rapang. Tegakur Ali Ali Las Rapang berdiri sejak tahun 2014 dengan jumlah peserta didik 145 orang dan pendidik 518 orang dengan visi terwujudnya generasi Tun Ali yang berakhlak mandiri dan berprestasi. Kita Tun Ali Ikhlas hadir di Kabupaten Sidra guna mencerdaskan generasi penerus bangsa. Siapa dari saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK Tun Ali Al Ikhlas Rapang. Hari tentang itu adalah persembahan dari TK. Kita melihat persembahan dari TK Al Ikhlas kali ini ada berapa yang dipersembahkan adalah Warani Berani Wanuatku pada Loki Mai Tarumpai Wanuatku 10 sini kecamatan Malampu Jujur Maca Pinta Tempat Persilaian Adil Cipakainya Cipakalebi Magetan Persisten Ria Mahani Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
masih gelap. Amin. Ya Rabbu, ya jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Ialah anak darahnya si Jendri. Luar biasa menyala abadi PK Quran Al-Ikhlas Ratan. Dan begitu panjang dari belakang kita melihat persembahan dari mereka kali ini juga menunjukkan orang tuanya mengambil barisan luar biasa. Mudah-mudahan barisan yang diberikannya ternyata keberkatan disalah oleh ibaratnya sendiri. Hadirin sekalian, kita satu dengan media para umi-umi PK Quran Hayah Darpati Wahai Mereka. Iya, kita melihat begitu memang